sisa berdua. Kak Dede, Kak Dede dan Tiara hidup bahagia. Yeah. Apa sih? Sabar, sabar. Emang konsepnya sekarang gitu, beda-beda. Oke? Okay? Gak ngerti deh. Enggak, emang aku gak pernah mau dimengerti. Oke. Okay. Aku hanya yang memiliki. Hey. Oke, okay, guys. Jadi ngapain gue yuk? Kita mau main games. Gamesnya adalah namanya Sambung Kata. Ingat kan? Oke. Okay. Sambung kata tuh susah, suka mikir-mikir. Gak ada sambung pipa gitu. Kebetulan ini belum melibatkan tenaga, Pak. Tenaga kuproy. Jadi ini kita pakai tenaga kekompakan. Kita bagi tiga tim, oke? Okay? Oke. Okay. Karena ini mainnya per tim. Tim yang pertama ada Denny Cagur, Claudia, dan Zara Lewat. Saya mendapat berkah dan musibah. Ini berkah saya. Musibahnya? Ini musibah saya. Tim B ada Dede Sunandar, Andres, dan Tiara. Tadi aku berkah musibah. Berkah musibah. Mimpi indah, mimpi buruk. Oh iya sih, makanya emang cuma di mimpi sih. Oh, lu bawa tuh. Jarang anggapnya cuma di mimpi lu. Mimpi loh. Raffi Ahmad, coba ya kreatif ini udah musibah. Apa tadi hadiah yang ini mimpi-mimpi kamu apa ini? Kamu sama Anggi dan Jepung. Apa? Ya mikir ya, ya mikir ya. Kalau saya memiliki masa depan. Wow. Ini adalah masa depan generasi bangsa yang harus kita hargai. Luar biasa. Keren. Betul. Karena dia masih 19 tahun, 19 tahun kalian adalah generasi bangsa kita yang harus kita sayangi. Ya udah, ini adalah adik. Baik, kita lanjut. Panjang ya, panjang ya. Gak masalah, karena kalau kalian punya kekompakan itu yang akan memenangkan kalian. Jadi gamenya ada berisik. Hostnya, hostnya, hostnya. Host ada acara nih. Ini host orang lagi ngomong dibilang berisik. Maaf Pak, ini teman saya, Bu. Dia emang gak emosian. Ini peraturannya gimana, Bu? Gitu. Ini peraturannya gitu. Ingat kan games yang sambung kata yang suka misalnya dijajarin nih 5 orang. Yang pertama orang bilang makan, yang kedua bilang ayam, makan ayam gitu. Ingat kan? Ini per tim. Oh, tapi per tim dibagi 3. Nah, masing-masing tim ada temanya. Contohnya 2 kata ya. Temanya makan nasi. Coba. Makan nasi. 2 kata. Makan nasi goreng pedes. Makan nasi goreng sama minum. Nasi goreng pedes sama minum. Betul. Lagi, sampai 3 kali putaran, oke? Oke, oke. Putarannya putaran. Kalau lupa gimana? Bodo amat, bodo amat. Kalau lupa? Kalau lupa berarti kita kalah. Dong. Saya nih sebagai host nih nggak suka nih tim teman-teman sebelum saya tuh kalau ngasih hadiah tuh suka hoax gitu, suka nggak jelas gitu, bilang aja mobil, kapal beserta lautnya. Oh, gitu. Kalau saya real, apa? Yang kalah langsung squad jam dan putih. Oh, ini fisik kayak begini. Iya, boleh dong. Nggak boleh. Lo tau nggak sekarang anak SMP SMA nggak boleh kalau ada apa namanya orientasi kayak gini, nggak boleh. Wah, ini main fisik nih orang nih. Tidak, emang lo anak SMP, SMA? Enggak kan? Oh nggak boleh. Orang bukan ospek, ini kan main game. Ini yang nonton anak SMP, anak SMA. Betul! Nonton saya. Ini contoh yang tidak baik ini. Zara SMA kan? Dan udah lama squad jam itu udah nggak boleh karena itu berbahaya buat kesehatan. Iya, nah, berarti sitap. Yaudah kalau nggak boleh, udah lo aja nggak boleh. Host ngambek. Masa ada host ngambek? Wah, ya nanti kalau arasi lagi nanti pucet lagi. Masa oke, bye, fine. Jangan rapi kalau rapi kita protes dikurangin nilai, enggak seru. Ah, ya udah. Kan lu mah seru. Seru banget pasti. Poin enggak? Dapat poin enggak? Belum deh, tapi ntar aku kasih kesempatan. Oke deh, hadiahnya ntar aja ya. Yaudah, udah mulai ya. Oke. Udah siap ya? Ya. Teman-teman konsentrasi, fokus. Iya. Ulangi kata sebelumnya ya. Oke. Tim A, B, C. Yang pertama tim A, kita akan kasih tema. Temanya adalah friendzone. Ngerti ya? 2 kata dari Audin, ntar berarti kepada ini 4 kata.
yang kata ya, nyambung lagi, nyambung okay. lagi. Boleh gak sih aku pertama aja? Kayaknya nanti kita kalah deh. Dan dua kata yang diawali dari aku. Aku bisa jadi yang pertama, tapi aku pengen kamu jadi yang terakhir. Den, masih kecil, Den. Maaf, padahal bapaknya sepantaran. Ingat, Pak. Bapaknya. Ya makanya gue godain, karena kan gue sahabat bapaknya. Sama aja jaga poin ponakan gue. Ingat, tapi dua kata dimulai dari saya. Oke. Katanya adalah... Tuh gue mikir juga dong. Penzon. Iya, oke. Yang gak masalah. Kata pertama dari... Katanya dimulai dari saya. Teman akrab. Teman akrab aku bernama... Teman akrab aku bernama Udin Portal. Teman akrab aku bernama Udin Portal, punya pacar. Teman akrab aku bernama Udin Portal, punya pacar, cantik banget. Teman akrab aku bernama Udin Portal, punya pacar, cantik banget, yang namanya... Teman akrab aku... Bernama... Salah, gak ada yangnya. Bernama yangnya. Udin Portal. Mempunya pacar cantik banget. Yang bernama... Mamat Golok. Siti Golok. Siti... Santi Nurul. Siapa namanya? Santi Nurul. Iya. Teman akrab aku bernama Udin Portal. Mempunyai pacar cantik banget. Yang bernama Santi Nurul. Aduh, tapi... Teman akrab aku bernama Udin Portal, punya pacar cantik banget yang bernama Santi Nurul. Santi Nurul, aduh tapi palanya peyang. Gimana ceritanya? Ada 28 nih, 28 kata nih. Teman akrab aku bernama Udin Portal, punya pacar cantik banget. Bernama Santi Nurul. Apa nih, apa nih? Lima, Santi Nurul. Aduh, apa nih? Santi Nurul. Santa. Aduh. Enggak apa-apa. Udah banyak. Tapi udah banyak. Tadi itu udah 2/7/8 putaran. Andres mah ya. Tiga. Jangan meremehkan guru. Ah, lu mah. Ingat ya, jangan diulang-ulang. Pusingnya di saya. Oke. Urutannya nih. Ingat ya, urutan menentukan kemenangan. Ingat. Yang paling pintar di sini. Ayo, yang paling pintar di sini. Nanti yang mau ingat banyak-banyak. Ini yang paling pintar, ini paling... Paling ganteng. Oke, Vipe. Ini temanya ghosting. Oke. Ghosting lagi. Dimulai dari saya ya. Ghosting apa sih? Oh iya. Oke. Dimulai dari saya. Saya juga yang mikir, gak masalah. Jangan kelamaan. Katanya adalah ditinggal pacar. Ditinggal pacar gak enak. Ditinggal pacar gak enak banget, tapi... Apa, Pak? Oh ya udah bener. Ditinggal pacar gak enak. Ditinggal pacar gak enak. Iya, ditinggal pacar gak enak banget, tapi... Ditinggal pacar gak enak banget, tapi menyenangkan bagi... Ditinggal pacar gak enak. Ditinggal pacar gak enak. Banget. Ditinggal pacar gak enak banget, akan tetapi... Gak ada! Jebung pinter, Raffi gue gak tahu ya. Ini temanya istri kedua. Maaf, salah. Hey, ya. Ini masih pada muda dong, kasih ya, makanya kan yang bagus. Salah, ini salah. HTS, hubungan tanpa status. Ya. Oke. Okay. Kamu ya bisa ya? Bisa. Pernah ngalamin pernah? Enggak. Pernah ngalamin HTS? Hah? Nanti kita okay. coba ya. Apa bu, temannya bu? Oh iya, hubungan tanpa status. Saya yang harus nyiptain dua kata awal ya. Oh iya, tinggal pacar. Oke. Enak banget tapi. Oke. Ini bu, ya. Arkeolog mengatakan. Aku ditinggal, oke. Okay. Hubungan tanpa status temanya gak boleh, ini loh gak boleh beda-beda loh. Harus sesuai tema. Aku ditinggal. Aku ditinggal.
ditinggal. Aku ditinggalin. Kan sering nih. Kan sering. Aku ditinggal. Aku ditinggal sama orang. Aku ditinggal sama orang yang pernah. Aku ditinggal sama orang yang pernah aku sayangi. Aku ditinggal sama orang yang pernah aku sayangi walaupun kita. Aku ditinggal sama orang yang pernah aku sayangi walau pernah. Ditinggal nikah itu sangat. Ditinggal nikah itu sangat menyedihkan karena. Ditinggal itu sangat menyedihkan karena. Mundur. Ditinggal nikah. Ditinggal nikah seperti populasi. Allah Akbar. Ditinggal nikah seperti populasi yang sekarang. Ditinggal nikah seperti populasi yang sekarang. Mereka mungkin ditinggal nikah seperti populasi sekarang yang sekarang out out. Dari ditinggal nikah sekarang sama gebetan sendiri. Ditinggal nikah sekarang sama gebetan sendiri. Lalu aku ditinggal nikah sekarang sama gebetan sendiri. Lalu aku memproduksi hidrokinon. Ditinggal nikah, lalu sekarang aku. Ya Allah. Maaf nih. Oke, tiga kata. Ditinggal nikah dari Tiara. Ditinggal nikah, tapi aku. Ditinggal nikah, tapi aku tetap tegar. Ditinggal nikah, tapi aku tetap tegar. Karena memang. Ditinggal nikah tapi aku tetap tegar karena memang prinsip aku. Ditinggal nikah tapi aku tetap tegar karena memang prinsip aku jalani hidup. Ditinggal nikah tetap tegar. Salah. Tapi memang. Kita berhenti. Bahagia. Yeah. Gak ada. Beda segmen, Bu.